Kemarahan Shandy Aulia pecah kala ada netizen yang menghina anaknya. Diketahui Shandy Aulia berseteru dengan salah satu netizen dengan akun @laprilia19. Hal itu terlihat kala Shandy Aulia mengunggah tangkapan layar di Instagram yang mengkritik putrinya yaitu Claire. Terlihat akun @laprilia19 menyoroti perlakuan Shandy yang dinilai bebal akan perkembangan Claire. Bahkan akun itu menyebut jika Claire kurang gizi, kesulitan bicara hingga akan punya otak yang kurang cepat tanggap ketika sekolah nanti. Hinaan yang dilayangkan oleh akun tersebut tentu membuat Shandy naik pitam dan sakit hati. Istri David Herbowo itu juga tak segan mengunggah dan membongkar identitas hatersnya. Shandy juga menyebut bahwa netizen yang tampak benci anaknya merupakan sosok orang yang berpendidikan. Baginya, haters itu diduga seorang oknum pegawai negeri sipil atau PNS itu hanya ingin mencari sensasi agar terkenal. Artis 34 tahun ini juga percaya bahwa orang berpendidikan dan pekerjaan terhormat tidak menjamin mempunyai etika yang baik. Tak cuma itu, Shandy juga yakin bahwa tidak semua orang mempunyai hati nurani terhadap sesama wanita.